Halo saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali pada inisiasi ke-6 tutorial online mata kuliah manajemen pendidikan TK atau PAUD. Di tutorial sesi ke-6 ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengelolaan perencanaan pembelajaran di lembaga pendidikan TK atau PAUD serta manajemen hasil dan lulusan lembaga pendidikan taman kanak-kanak. Untuk mempermudah Anda dalam mempelajari materi ini, saya sarankan untuk segera mengunduh materi 6 dari modul 9-10 BMP PAUD 4303. Selain itu, jangan lupa untuk membaca materi pengayaan yang telah disediakan. Saya juga sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda dalam kegiatan diskusi. Ingat, diskusi memiliki nilai kontribusi yang cukup signifikan. Cobalah untuk menganalisis dan menjawab topik diskusi yang telah disiapkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda. Silakan kerjakan tes formatif 6 setelah mempelajari materi ini. Demikian pengantar saya untuk sesi ini. Saya berharap Anda dapat memahami materi dan mencapai capaian pembelajaran seperti berikut ini. 1. Mengkaji penyusunan silabus pembelajaran. 2. Mengembangkan suatu kegiatan harian. 3. Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran di TK atau PAUD. 4. Menjelaskan alternatif acuan proses pembelajaran di TK. 5. Menjelaskan manajemen hasil dan lulusan lembaga pendidikan TK atau PAUD. Semangat belajar dan sampai jumpa di kegiatan diskusi serta tes formatif sesi ini. Salam hangat.